Bagi teman-teman yang mumpung kalau yang masih ada tuh masih sempat kita bisa melakukan, cintailah sebanyak-banyak sangatmu, orang tuamu, siapapun yang mau cintai. Ketika proses pembuatan video klip kan dilakukan di rumah, mungkin pas bagian mana yang menurut kamu pribadi sangat punya kenangan di rumah itu? Ya, bagian ya, kalau di ruangan-ruangan, karena biar bagaimana rumah saya didominasi oleh istri saya tercinta ya, biar gimana dia yang atur, dia yang mendekor dan sebagainya, karena selalu ada dan itu akan ada terus. Mengontrol kesehatan seperti apa sih mungkin di era diproduksi sekarang? Iya, saya sempat drop juga, Mbak. Nah, antum anak saya langsung bawa ke rumah sakit, tapi nggak sampai itu hoax ya, sampai IGD. Di UGD ya, maksudnya aku masuk IGD ya, karena emang dokternya di situ, tapi sakitnya sih biasa aja. Cuma depresi itu pasti, tapi insya Allah, ya Allah kasih kekuatan. Gejala yang dirasakan apa sih, Om? Mungkin saat itu gejala yang dirasakan sama Om? Ya hilang konsentrasi, ibu macam-macam, hilang motivasi. Nah pada saat pembuatan video itu pikirannya seperti apa nih dari teman-teman sendiri untuk membagikan Om? Apa ya? Sebenarnya pengennya nggak banyak ngobrol, karena kondisi di situ proses syutingnya liriknya udah sedih banget, liriknya udah menggambarkan optikan, jadi takut kalau kita ngobrol. Pengennya memang kita kasih semangat waktu itu ya, kita jawab panggil dari rumah optikan nggak bisa ketemu langsung, udah keburu drop. Iya, drop loh sebenarnya. Iya. Ya mereka sangat mengerti dan satu banget, bicara seperlunya aja lah kita. Jadi yang kita share itu kesedihannya, biar bagaimana kan this is life. Jadi kesehatan sekarang seperti apa sih, Om? Diatur nggak sih jam kerjanya sendiri untuk Om Intan? Apa? Mengatur kesehatan sendiri seperti apa, dan dipakem-pakemin nggak sih untuk jam segala macam? Anak saya sih yang selalu menjaga saya, dua-duanya itu kita selalu sama-sama. Sekarang habis ini juga saya mau izin nih, harus anak saya fashion dan DJCC, dia jualan Cikigo tuh, dia punya fashion sama Bella di sana, jadi saya harus kesana ya. Kita sama-sama lah, karena kita mempunyai kedukaan yang mendalam kehilangan orang yang sama-sama kita cintai ya, hanya kita yang bisa. Mulai dari situ bangkit lagi perlahan-lahan, tapi itu ya saya juga nggak kepengen orang ikut sedih, doain aja ya. Hanya itu yang bisa mengurangi, doain aja ya. Allahumma billah warhamhal ya, amin. Untuk tepatkan berapa lama sih pembuatan lagu ini sampai jadi? Lagu ini cuman satu hari selesainya, waktu di meninggalnya papa saya, saya sempat merenung dan menyalurkan apa yang ada di hati, di pikiran, ya terciptalah lagu. Berapa lama? Itu cuma satu hari. Sampai jadi? Iya, sampai jadi. Tadi Om Ikan bilang, yang saya sampaikan sama Om Ikan itu sama. Kebetulan memang orang tua saya itu fans beratnya Uli Kampoli. Maka dari itu memang posisinya waktu itu kok bisa sama kayak gini, ngerasain hal yang sama kan. Makanya pengen banget ketemu sama Uli Kampoli pada belajarnya lagi. Alhamdulillah Uli Kampolinya juga baik, jalanlah video klip itu jalan di sama Uli Kampoli. Jadi gak ada proses belajar lagunya juga, Mbak. Aku pas lagi meeting, kasih tahu lagunya begini, ya apa adanya gitu. Dengan segala kondisi saya ya, kan ini juga terkata-kata seperti itu. Jadi ya, nah, saya juga gak merasa dibebani gitu dengan kerja atau bagaimana gitu. Ya ini aja kan, mengikuti proses keadaan jiwa kita pada saat itu.
Semoga semuanya sehat semuanya. Iya. Foto.